guys, bersama dengan saya dalam Baiwa Channel. Sekarang ni saya nak masak daging babi goreng crispy, terung tumis petai dengan tahu lembut bersos tiram guys. Okay, see you guys. Okay guys, nanti kita akan masak terung goreng petai dengan babi goreng crispy guys. Ni petai ni saya akan petuh belah dua macam ni guys, sebab kita takut ada ulat kat dalam tu. Kita belah dua macam ni, takut ada ulat. Kita punya petai pun besar-besar guys. Okay, stay tune guys. Okay guys, ni terung ni saya akan potong. Nanti saya akan goreng dulu terung ni, nanti baru saya akan masak dengan petai tu. Kita akan potong. Kita potong memanjang macam ni guys. Nah, kita potong macam ni. Nanti kita akan goreng dengan petai tu guys. Ini untuk menu kita petang ni, babi, daging babi goreng crispy, terung masak sama petai. Simple je guys. Okay guys, ya sudah, nanti kita akan goreng. Okay guys, kita cuci dulu daging babi ini guys. Sebab saya nak merebus ni separuh masak. Tapi nanti saya akan perap dengan cuka, garam. Lepas tu saya akan goreng dia guys. Okay, nanti ni saya akan iris. Okay guys, saya akan merebus dia. Okay guys, saya akan merebus daging babi ni guys. Saya akan merebus dia separuh masak. Lepas tu nanti kita akan goreng guys. Sebelum kita goreng, kita akan perap dulu dengan cuka dan garam supaya dia punya ni kulit ni nanti crispy. Okay guys, stay tune. Okay guys, kita terbalikkan ni daging babi ni guys. Kita tunggu sebelah ni masak sekejap. Nanti kita akan angkat dia. Kalau yang atas ni dah elok dah. Okay, stay tune guys. Okay guys, kita punya lagi babi sudah baru masak. Kita boleh angkat. Padamkan api. Okay. Okay guys, ini kita punya daging babi tadi guys. Nanti kita akan perap dengan cuka dan garam. Bentuk kita akan cucuk dulu guys. Ini dia punya kulit ni, kita cucuk dulu pakai garpu. Kita cucuk je guys sampai dia punya tu berair macam tu. Kita cucuk. Cucuk dia guys. Kita keluarkan dia punya air kat lemak tu. Kita cucuk dia.
Okey, siap sudah guys. Cucuk lagi ni. Lepas tu, belum kita letakkan cuka tu, kita lap dulu guys ni. Dia punya air ni. Kita lap dulu pakai tisu. Okey guys, dah. Saya sudah lap tadi guys. Sekarang saya akan letakkan cuka dekat ni, buka ni. Kita letak je guys. Kita sapu dekat atas ni. Sapu je. Okey, sekarang kita akan letakkan garam. Garam tak kisahlah berapa banyak guys. Janganlah terlampau banyak pula. Okey. Kita buat macam ni. Lepas tu nanti kita akan prap kita punya daging ni. Kita prap. Sebab kita nak cepat kan untuk masak petang ni. Kita prap dalam 20 minit macam tu lah guys. Tapi kalau nak cepat tu, hasil yang lebih baik tu kan, yang lebih bagus tu kan, dia punya kulit ni lebih kriuk-kriuk tu. Kita prap dalam 1 jam ataupun semalaman. Kita boleh letak dalam ice box. Pagi tu boleh goreng dah. Barulah hasil dia akan betul-betul kriuk-kriuk nanti guys. Okey, siap sudah guys. Ini kita akan menggorengnya nanti. Okay, stay tune. Okey guys, kita punya minyak masak sudah panas. Kita akan masuk kita punya daging babi yang kita perap tadi. Kita masukkan bahagian kulit dia dulu guys. Kita tengok dulu kan kita punya kulit dia. Nampaknya kita punya kulit dia sikit lagi lah. Kita tunggu sekejap guys. Haa, tengok lagi punya kulit tu. Okay guys, kita dah boleh terbalikkan ya. Okay. Dah cukup betul-betul guys. Kita tunggu yang sebelah ni masak nanti. Baru kita angkat. Kita tunggu lagi babi ni sudah masak guys. Dan untuk babi punya kulit tu, sekarang kita boleh angkat api. Kita boleh angkat lah. Haa, tengok guys. Ini punya kulit. Okay, kita letak api guys. Cantik guys. Okay guys, sekarang kita akan goreng buah terung ini. Kita punya minyak dah panas, kita akan masukkan. Kita goreng sampai terung ini sampai dia kekuningan. Baru kita akan angkat nanti. Lepas itu kita akan masak dengan petai. Okay guys, kita tunggu sampai terung ini masak. Thank you. Okay, kita punya terung ini sudah masak. Kita boleh angkat, padamkan api. Kita boleh angkat dah.
masak sampai kekuningan macam ni ya guys. Okay, lepas ni kita akan masak dengan petai. Okay guys, sekarang saya akan masak terung campur dengan buah petai. Ini bahan tumis saya guys. Saya pakai bawang merah, bawang putih, tomato dan cili hijau besar. Okay guys, kita akan mula menumis. Kita punya minyak masak pun dah panas tu guys. Kita masuk semua sekali bahan tumis kita. Kita balikkan bahan tumis kita guys. Guys. Lepas tu saya juga akan pakai ini cili kering yang saya dah sisa tadi guys. Tadi saya lupa nak cakap. Kita tunggu kita punya bahan tumis ni betul-betul masak dah naik aroma, baru kita akan masukkan cili kita ni nanti. Oke, okay, sekarang kita boleh masukkan cili sisa kita guys. Kita gaulkan sampai kita punya cili itu masak. Okay, kita punya bahan tumis sudah pecah minyak. Sekarang kita boleh masukkan petai. Kita masukkan petai. Kita gaulkan. Untuk kita bagi petai itu cepat masak, kita akan masukkan air sedikit nanti guys. Oke, sekarang saya akan masukkan air. Sekarang saya akan masukkan air. Masukkan air untuk saya bagi petai itu cepat masak. Kita gaul-gaulkan. Okay guys, kita tunggu kita punya petai ini masak. Baru kita masukkan buah terung yang kita goreng tadi guys. Lepas tu kita akan masukkan bahan perasa dia. Okey, kita punya petai sudah setengah masak. Kita akan masukkan buah terung. Masukkan buah terung. Kita gaulkan. Lepas tu kita akan masukkan perasa dia nanti guys. Saya masukkan garam. Saya masukkan Ajinomoto. Lepas tu gula sikit guys. Kita kacau lagi.
Ya, kita punya bahan yang tadi sebati. Kalau dah masak, kita dah boleh angkat dah nanti. Kita tunggu sekejap ya guys. Okay guys, nampaknya kita dah boleh angkat dah ni. Kita punya terus masak petai ni dah masak dah. Kita boleh angkat. Okay, kita padamkan api. Kita angkat, masukkan ke dalam pinggan. Okay guys, siap sudah terung masak petai. Okay guys, ini menu ketiga kita guys, tahu lembut. Saya akan steam guys. Kita akan steam dia. Tahu ni nanti saya akan campurkan dengan kuah sos tiram, minyak bijan dengan gula merah guys. Okey, kita tutup dulu ni. Kita tunggu kita punya tahu ni masak. Okey, stay tune guys. Okey guys, nampaknya kita punya tahu lembut sudah masak. Sekarang kita akan membuat kuahnya guys. Ini bahan kita, kita pakai air panas untuk kita membancuh gula merah nanti guys. Ini Ajinomoto. Gula merah, bawang goreng, kicap, sos ikan sotong, ini dan ini sos tiram. Oke, sekarang kita akan menyediakan dia punya kuah guys. Kita masukkan sos tiram dulu guys. Masukkan sedikit sos ikan. Masukkan gula merah. Kalau tak nak pakai gula merah pun tak apa guys, boleh juga. Kita boleh pakai madu. Kita masukkan Ajinomoto. Jangan guys. Atau nanti, lepas itu nanti kan kita masukkan air panas nanti guys. Oke guys, lagi satu guys, saya lupa tadi. Kita gunakan minyak bijan guys. Lupa nak bagi tahu tadi guys. Okay, sekarang kita masukkan minyak bijan. Minyak bijan ni untuk kita menambahkan kita punya aroma tu nanti. Sos kita lagi buat aroma. Bawang goreng tu nanti kita akan taburkan dekat atas kita punya tahu lembut tu. Okey, sekarang kita dah masukkan alat panas tadi guys. Untuk hiasan tu, kalau ada bawang apa tu, daun bawang tu
boleh tabur je kat satu. Tapi saya tak ada stok daun bawang. Saya pakai bawang goreng je. Okey, siap sudah kita punya sos. Sekarang kita curahkan dekat kita punya tahu tu guys. Curahkan je. Lepas tu kita masukkan kita punya bawang goreng. Taburkan kat atas dia guys. Okey, siap sudah guys kita punya tahu goreng ni. Tahu steam kita dengan sos tiram. Okey guys, kita akan potong kita punya daging babi yang kita goreng tadi. Ini punya kulit tu crispy guys. Panas lagi ni. Ini saja menu kita petang ni guys. Daging babi goreng crispy, terong tumis petai dengan tahu lembut usus tiram. Okey guys, jangan lupa like, share, comment and subscribe Apa Yang Channel. Mantap. Mantap.